Yang saya muliakan penceramah undang kita Sahibul Fadilah Ustaz Fathul Bari bin Manjaya, yang jauh ini berurusan Master Haris di Universiti Jordan. Bapak beliau ialah bekas mantan Mufti Perlis, maknanya putera ulama negara. Dan yang saya muliakan juga Tuan Nazir Masjid At-Taqwa Tetap pimpinannya, dan tidak ketinggalan juga orang kuat di belakang program ini yang berbahagia, Datuk Firdaus bin Harun. Semoga kedatangan kita itu semua di sini dengan langkah kanan kiri ke kiri dikira amal di sisi Allah Bunda, insyaAllah. Adapun hari ini ialah kita mendatangkan penceramah undangan ini di atas satu tajuk wacana ilmu, yaitu di atas tajuk cabaran umat Islam masa kini. Hari ini kita lihat umat Islam rata-rata sama ada di dalam negeri kita Indonesia ataupun di luar negara diancam, dicabar. Sehingga kan kita rasa tak selesa kalau kita lihat baru-baru ini suatu filem yang diterbitkan di Amerika, Innocence of Muslim, yang menghina Nabi, Nabi yang mulia, Nabi yang karenanya rahmatan lil alamin, dihina begitu tu. Kemudian umat Islam rata dunia berdemonstrasi, demonstrasi dalam negara sendiri, tidak pula berdemonstrasi di dalam Amerika. Tak ada satu kereta di Amerika pun yang terbalik. Alih-alih negara umat Islam rakyat kecapila berdemonstrasi. Kenapa dan mengapa perangai di belakang? Inilah antara cabaran umat Islam Muslim. Sudahlah begitu kita dicabar dari segi pendidikan. Pendidikan kita dicabar. Kita dicabar dengan hiburan-hiburan. Kita dicabar dengan masalah-masalah ekonomi kita yang tak kunjung surat. Dan akhirnya kita juga dicabar dalam masalah politik, sama ada di luar negara ataupun di dalam negara. Di luar negara dengan Innocence of Muslim, kemudian suara itu dipanjangkan pula oleh orang politik dalam negara yang masalahnya wakafi itu tu kan. Saya cakap orang saya berani cakap benda ni. Tapi itu ngekohan tu, kohan tak tu lah. Dia pula mencabar. Kita tak pula demonstrasi. Kalau depan saya, saya baru mengurus ke sana. Mana boleh merasa mencabar, Nabi dicabar. Biar kita mati akan daripada Nabi kita dicabar, biar kita mati takut mati. Cahit, betul-betul. Ini yang kita nak. Biar umat lain turun, biar orang kafir turun di atas kekuatan umat Islam. Nah, ini kenapa perkara ini berlaku? Kenapa perkara ini berlaku? Jawabannya ada pada penceramah kita nanti. Dia akan beri jawabanlah kenapa perkara ini berlaku. Dan selepas penceramah itu nanti, kami saya sebagai penaja saya akan buka soalan. Siapa nak soal boleh buka buat soalan. Sediakanlah soalan-soalan itu. Boleh cara live soal. Yang mana Ustaz Fathul Bari ini adalah pengurusi Sekretariat Ilmuwan Indonesia. Orang macam ni yang kita nampak, orang muda berani. Kalau orang muda penakut, kalau nak tahu bagaimana negara kita ini akan datang melihat pada pemuda negara ini. Ini yang kita nak. Alhamdulillah, kita dapat datangkan penceramah yang segitu bagus ini. Dan berbuah masa, bukan saya penceramah, saya pun sebagai pemuda itu bukan timah saja. Dengan ini saya menjemput penceramah undang kita, Sahibul Fadilah Ustaz Fathul Bari bin Manjaya, dengan seluruh umatnya di persidangan tafadhal Ustaz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis Al-Fadil Ustaz Moderator Ustaz Zaid. Sepatutnya bagi Ustaz Zaid ceramah sampai habis, tak apa. Datuk Firdaus, Ahli Jawatan Kuasa Masjid At-Taqwa, sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara, saudari-saudari yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jal dipertemukan pada malam yang berbahagia ini dalam satu majlis ilmu. Majlis yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah ila akhir al-hadis." Tidaklah berhimpun mana-mana kaum dalam rumah, daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka berkumpul memperdengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari ayat-ayat tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan para malaikat untuk mengibar sayap kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan bekalkan kepada mereka rahmatnya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mukaddimah yang saya rasa sangat baik yang disentuh oleh Al-Fadil Ustaz Zaid sebentar tadi tentang ancaman ke atas umat Islam, cabaran yang dihadapi oleh umat Islam pada hari ini, tekanan-tekanan yang ditimpakan ke atas umat Islam, penghinaan ke atas agama kita, penghinaan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penghinaan ke atas Al-Kitab yakni Al-Quranul Karim, penghinaan ke atas sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, isteri-isteri Nabi dan umat Islam secara umumnya, yang dipaparkan di dalam filem Innocence of Muslim. Mengapa hal seperti ini boleh berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kalau kita lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita antara sebab musabab, punca hal-hal seperti ini berlaku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushikul umam an tada'a 'alaykum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Qalu ya Rasulullah, "Aw min qillati nahnu yawma idin?" Qala la, "Bal antum kathir, walakinnakum wutha' ka wutha'is sayl." ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Maksudnya hampir sahaja, kata Nabi, hampir sahaja umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan diserang oleh golongan-golongan yang benci dan anti kepada Islam, sama seperti orang yang sedang lapar menuju dan menerpa kepada pinggan mangkuk yang dipenuhi dengan makanan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, adakah kami pada hari itu merupakan kelompok yang sedikit sehingga kami diterpa, sehingga kami diserang sedemikian rupa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. La, bal antum kathir. Tetapi kamu pada hari itu ramai, bukan sedikit, ramai. Seperti mana ramainya umat Islam di atas muka bumi pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnakum ghutha, tetapi kamu semua pada hari itu ghutha, ka ghutha isair, buih, seperti buih-buih yang berada di lautan. Bila kita katakan buih, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bererti ianya tidak mendatangkan manfaat, ia tidak ada kekuatan, jumlahnya sahaja yang ramai, tetapi ia tidak memberi sebarang impact dalam kehidupan.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung sabda baginda. Setelah menjelaskan, Nabi berikan gambaran, kiasan umat Islam suatu hari nanti ramai sahaja tetapi tidak mendatangkan manfaat. Nabi meneruskan penjelasan Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan cabut daripada jiwa golongan yang benci dan anti kepada Islam perasaan hormat kepada orang Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala akan campakkan ke dalam hati umat Islam satu penyakit yang diberi nama al-wahnu. Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah itu al-wahnu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintakan dunia dan takut kepada kematian. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, realitinya telah berlaku pada hari ini. Ramai umat Islam tetapi tidak memiliki kekuatan. Masyarakat Arab, masyarakat Arab di Timur Tengah ramai saja, akan tetapi tidak memberi impak kepada kekuatan Islam itu sendiri. Sesama mereka, mereka berpecah, mereka bergaduh. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab, walakin tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan itu telah merasa bosan untuk menjadikan bangsa Arab menyembah mereka, menjadikan mereka sebagai Tuhan. Sebaliknya, apa yang syaitan lakukan? Syaitan pecah belahkan mereka. Sampai ke hari ini masyarakat Arab masih bergaduh sesama mereka, tidak bersatu untuk berhadapan dengan syaitan Israel, syaitan Amerika, Yahudi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan Nasrani. Dan itu juga yang berlaku dalam realiti umat Islam di sebelah Asia ini, tuan-tuan, Asia Tenggara. Ramai tetapi tidak memberikan kekuatan. Dan realiti juga pada musuh-musuh Islam, mereka tidak hormat. Penghinaan ke atas umat Islam bukan hanya berlaku pada kali ini sahaja, bukan pada filem Innocence of Muslim, tetapi sebelum ini telah berlaku penghinaan ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karikatur-karikatur, lukisan-lukisan, tulisan Salman Rushdie suatu ketika dahulu. Sidang hadirin, telah berlaku penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman bersamaan. Bahkan sejarah penghinaan ke atas Nabi bermula daripada Nabi diutuskan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah pakaikan kepada Nabi syakhsiah yang mustahil wujud di dunia pada hari ini. Syakhsiah yang sangat dahsyat. Nabi ditampilkan dalam acuan yang hebat. Sebelum ditabal menjadi Nabi dan Rasul, telah memiliki akhlak yang mulia, dihormati dalam masyarakat, tidak melakukan maksiat, tidak terlibat dalam penyembahan berhala, dikenali sebagai orang yang sangat amanah, dikenali sebagai orang yang bercakap benar, tidak pernah berdusta. Acuan yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat hebat karakter baginda. Tetapi hari pertama Nabi mengumpul saudara maranya untuk menyeru kepada Islam, hari pertama Nabi kumpul saudara maranya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa kata Abu Lahab kepada Nabi, bapa saudara Nabi yang sangat bergembira di hari kelahiran Nabi, yang bebaskan hamba, yang korbankan unta, tapi di hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada Islam, dia orang yang pertama mencerca maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan Allah Subhanahu wa taala turunkan surah yang khusus di dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang kejahatan, keburukan Abu Lahab bersama dengan istrinya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, digelar Nabi di dalam masyarakat Arab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tampil membawa risalah, digelar Nabi sahir, penyihir, digelar Nabi majnun, gila. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sehingga datang seorang tok bomo bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dhimad al-Azdi. Ni tok bomo dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila dia mendapat tahu
Muhammad itu gila, dia datang. Dia kata, aku nak berubat Muhammad. Muhammad, dia kata, sebut beberapa perkataan. Aku nak dengar. Sebab orang bercakap, masyarakat Arab bercakap tentangmu, engkau gila. Nabi pun menyebut ungkapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dhimad al-Azdi setelah dia mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringkas, dia kata, wallah sami'tu qawla al-kuhan wa sami'tu qawla al-shu'ara, wallahi ma sami'tu bimithli ha'ula'il kalimat. Demi Allah, aku telah mendengar ungkapan-ungkapan penyair, aku telah mendengar ungkapan-ungkapan tok dukun-tok dukun, akan tetapi aku tidak pernah mendengar ungkapan-ungkapan yang seperti engkau ungkapkan ini, wahai Muhammad. Ta'al ubayu'uka lil Islam, datang ke sini tanganmu, aku nak berbaiat memeluk Islam. Maknanya telah masyhur, tersebar di kalangan masyarakat Arab perkataan Muhammad itu gila, sesat dan sebagainya. A'udzubillah. Tuan-tuan, sebelum Islam memiliki kekuatan, cercaan ke atas Nabi bukan sahaja daripada lisan. Cercaan ke atas Nabi juga berbentuk tekanan yang ditimpakan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tekanan yang tidak berlaku pada kita pada hari ini. Mana ada orang semayang pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disimbah di atas belakangnya najis perut haiwan. Tak ada yang berlaku sedemikian pada kita pada hari ini. Hanya orang lontar kepala babi depan masjid, minta maaf, kepala khinzir depan masjid, depan pintu masjid, kita dah marah. Ya, tak, saya bukan nak komen marah tu. Tak apa, boleh kita marah, boleh kita benci sikap seperti itu. Tapi apa yang saya nak bandingkan di sini, apa yang berlaku pada umat Islam, tekanan pada umat Islam dengan tekanan kepada Nabi kita SAW berbeza. Sebab itu sahabat Nabi pernah bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a, daripada kalangan semua manusia ni, siapakah yang paling teruk ditimpakan dengan bala bencana dugaan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, para nabi dulu, para nabi ni yang paling teruk, paling dahsyat ditimpakan ke atas mereka dugaan bencana bala, kemudian baru yang menyusul setelah mereka. Maknanya dugaan yang ditimpakan ke atas Nabi dahsyat. Nabi diugut untuk dibunuh, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi dihalau daripada kampung halaman. Sahabat-sahabat Nabi yang menyayangi Nabi, yang mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, disiksa di hadapan Nabi. Nabi tidak mampu berkata apa-apa melainkan perkataan isbir, sabar saja. Melainkan perkataan tetapkan iman. Allah menjanjikan kepada kamu kebaikan. Tuan-tuan dan puan sekalian, berpindah Nabi, berhijrah Nabi daripada Makkah ke Madinatul Munawwarah, terus dicerca, masih lagi dihina. Ka'ab Al-Ashraf, seorang Yahudi, tuan-tuan dan puan sekalian, yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyusun rangkap-rangkap syair menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada ketika itu Islam telah memiliki kekuatan. Apa kata Nabi? Berbeza di Mekah. Di Mekah Nabi suruh sabar. Di Madinah pun Nabi suruh sabar. Tapi pada ketika itu umat Islam dah ada kekuatan, memiliki negaranya sendiri, memiliki piagam perundangan yang tersendiri. Hubungan ukhuwah, ta'akhi, mu'akhah, iaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, membentuk kekuatan persaudaraan. Sehingga Nabi kata, man li bi Ka'b fa innahu qad adzallaha wa rasulah. Siapa yang boleh bawa kepada aku Ka'b, maksudnya bunuh. Siapa yang boleh bunuh Ka'b ibn Ashraf untukku,
Sesungguhnya dia telah mencerca, menghina Allah, menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi Muhammad bin Maslamah, saya ingat saya. Ke depan. Aku ya Rasulullah. Dia pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia bawa pulang kepala Ka'ab bin Al-Ashraf. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disusuli, diteruskan. Kita jangan ingat, kita kena faham, penghinaan ke atas Nabi dia bukan semata-mata tertumpu kepada perkataan-perkataan yang buruk seperti minta maaf tersebut. Ini contoh, Muhammad itu gila digambarkan di dalam filem Innocent Muslim contohnya. Muhammad itu gila perempuan, gila seks, jumud pemikirannya, bukan saja pada perkataan-perkataan tuan-tuan dan puan-puan. Penghinaan ke atas Nabi juga berlaku pada menolak petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menolak Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membenarkan Al-Quran, tidak membenarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujud golongan anti hadis. Dah masuk dah dalam negara kita ni, masuk dah. Anti hadis. Dia kira pakai Quran lah. Salat kira salat yang ada dalam Quran sahaja. Bab aurat tak dinyatakan di dalam Al-Quran secara jelas, maka tak ada masalah. Laki dan perempuan tak tutup aurat, tak ada masalah, no problem. Salat ada berapa jenis salat? Tiga jenis salat saja di dalam Al-Quran. Maka kita sembahyang tiga kali sembahyangnya. Dan banyak lagi ideologi-ideologi yang mereka ketengahkan. Kerana itu boleh wujud Nabi palsu, kahar. Kesan daripada menolak hadis Nabi SAW. Kerana itu boleh wujud pada hari ini golongan-golongan liberal, plural. Liberal tak apa, you buat apa pun tak apa, hati janji baik. Plural tak apa, agama nak agama mana pun, terpulang mana-mana pun. Semua nak pergi kepada Tuhan yang satu. Mana mungkin, inna dina indallahil Islam. Bagi umat Islam, kita hanya perlu iktiraf, bukan perlu, wajib iktiraf Islam sebagai agama yang terbaik. Terpulang kepada mereka kalau mereka yang bukan beragama Islam, mereka yang beragama Kristian, mereka nak mengatakan agama mereka terbaik, itu terpulang kepada mereka. Tapi kita umat Islam, jangan memberikan pengiktirafan kepada agama lain. Cukup, okey, you boleh beramal dengan agama you, kami beramal dengan agama kami. Perkataan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu tepat. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, aku agama aku. Sebab itu Islam memberikan hurriyatul i'tiqad, kebebasan berakidah, beragama. Islam bagi kebebasan beragama. Kalau kita hidup dalam sebuah negara yang memiliki agama bangsa yang pelbagai, you nak beragama dan agama you Hindu, terpulang. Tapi kami Islam, kami tak boleh i'tiraf. Seperti mana dia tak boleh i'tiraf Islam sebagai agama dia, sebab dia ada kepercayaan. Tapi untuk mengatakan kita semua perlu i'tiraf semua, kita kena perlu terima semua agama, tak boleh. Inna dina indallahil Islam. Tapi datang golongan plural, datang golongan liberal, tak ada masalah. Ini sebenarnya penghinaan secara halus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menolak hukum hakam di dalam Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ini juga sebahagian daripada cara halus penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membawa akhlak yang bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenepikan akhlak yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul, ini juga salah satu cara halus penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi ustaz cakap cantik bila bercakap, bila berbahas tentang demonstrasi. Kita buat demonstrasi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya tak maulah berkenaan dengan hukum demonstrasi itu. Nanti ada masa lain kita cerita lain. Saya nak cerita sekarang ni tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Bila kita berhadapan dengan cabaran yang besar, bila kita berhadapan dengan hadis Nabi yang Nabi gambarkan kita ni ramai saja tapi tak bermanfaat, yang Nabi gambarkan Allah campakkan penyakit dalam hati kita, yang Nabi gambarkan Allah Subhanahu Wa Taala campakkan ataupun Allah cabut perasaan hormat daripada jiwa orang yang benci dan anti kepada Islam, terhadap umat Islam, apa yang perlu kita buat? Digambarkan dalam filem tersebut, contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam isterinya banyak, ramai.
seolah-olah nak menggambarkan Nabi di situ gila seks. A'udzubillah, tuduhan, celakalah, laknatlah mulut-mulut yang berkata tentangnya. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, siapa yang mampu jawab? Memang kita marah. Kita marah orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita marah orang yang cerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita marah orang yang tuduh Nabi kita gila seks. Tapi apa jawapan kita? Bila dikata, bila disebut di dalam sejarah, sejarah Nabi kita isterinya 9. Apa kita nak jawab? Tak tahu nak jawab, tapi marah orang kata. Tuan-tuan, kita kena ada ilmu, kita kena ada pengetahuan untuk kita membidas kenyataan-kenyataan ini. Di UK, di Eropah, bila berlaku penghinaan kepada ke atas Islam, penghinaan ke atas Nabi, penghinaan ke atas Al-Quran, mereka sebarkan Al-Quranul Karim. Bagi, sebarkan, sedekahkan Al-Quranul Karim. Umat Islam pakat beli Quran, sedekah. Bagi orang non-Muslim baca. Dia sifat dia mengkaji, sifat dia menganalisa. Bila orang kata, bila digambarkan di dalam filem tersebut contohnya, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, orang yang ikut Nabi membuta tuli, bila digambarkan dalam cerita tersebut, umat Islam ini jumut tak terima teknologi, ta'asub dan sebagainya. Quran digambarkan kitab yang mengharuskan Nabinya buat apa pun. Nabi, master, can do anything he wants. Tuan ni, dia kata, boleh buat apa saja yang dia nak buat. Buat. Maksudnya Nabi lah, nak ambil isteri orang pun boleh. Sedangkan tidak pernah pun Nabi kita berlaku sedemikian. Siapa yang jawab? Kita marah. Ya, kita tak setuju. Kita benci. Ya, kita benci. Lahirkan perasaan benci. Ya. Apa jawapan kita? Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu kita tak boleh meletakkan emosi mendahului iman dan amal. Emosi mendahului ilmu pengetahuan. Tak boleh. Kerana itu kata Nabi di dalam hadis, "Laisa asy-syadid bis-sur'ah wa innama asy-syadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Kekuatan itu bukan dibuktikan dengan pergaduhan, bertumbuk, tetapi kekuatan itu dibuktikan dengan orang yang mampu mengekang jiwanya di saat dia marah. Dia kekang, dia pegang jiwanya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini, agama Islam dihina, Nabi kita dicerca, Al-Quran dihina dan sebagainya, saya nak kembali balik kepada apa yang saya sebutkan tadi, tugas dan tanggungjawab kita. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ada ilmu pengetahuan. Ilmu. Kata Nabi di dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agamanya. Allah akan bagi dia faham tentang agamanya. Itu orang yang Allah nak kebaikan. Maknanya kalau tak faham pasal agama, bererti Allah tak ingin kebaikan baginya. Maka ini satu cabaran bagi umat Islam, kaum muslimin, kita semua, untuk menambahkan ilmu. Sebab kita nak beramal, kita nak salat, kita nak lakukan ibadat-ibadat yang lain. Ni nak mai raya haji, nak korban pula. Nak bermusafir, kita nak salat jamak qasar, hukum hakamnya. Berpakaian, etika berpakaiannya, muamalah, komunikasi sesama Islam dengan non-Muslim, dengan jiran, dengan tetamu, kita kena ada ilmu pengetahuan tentangnya. Tuan-tuan, tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sewajarnya pada waktu ini, pada tika dan saat ini, kita mengambil peluang telaah sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, riwayat hidup, sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beli buku-buku seperti tulisan susunan Al-Imam At-Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, yang menghimpunkan karakter Nabi, sifat tubuh badan Nabi, akhlak Nabi,
cara Nabi berjalan, cara Nabi sikat rambut, cara Nabi tidur, cara Nabi cara-cara-cara. Keseluruhannya. Ini kita ambil peluang. Kalau tanya bak artis, kita tahu artis suka pakai baju apa, makan apa, tidur pergi berapa. Bahkan ada rancangan khusus lagi. Rancangan khusus yang mana pernah saya tengok tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia duk cari apa yang artis letak dalam beg tangan dia. Pernahkah kita berbicara bagaimana apa isi kandungan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita berbicara bila kita duk sibuk dengan fashion-fashion ini, pernahkah kita terlintas bagaimana Nabi mengajar umatnya berfashion? Kita asyik nak buat perkataan Islamic fashion, nak buat perkataan Islam, fashion Islam. Tapi adakah kita menilai benar-benar apa yang ditampilkan itu sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah? Yang ni masalah dah. Dia asyik buat halal, dia kira tu dapat, dia panggil syariah compliant. Dia tengok lukisan lagu Arab sikit, ah, yang ni Islam dah. Tuan-tuan, lagu Arab sikit Islam. Padahal Arab ni tuan-tuan dan puan sekalian, di Lubnan tu penyanyi-penyanyi majoritinya Kristian. Kita kira bunyi Arab ni kira nasyid ni. Dah, depa menyanyi tu lagu apa, macam-macam lagu. Jadi sebab tu kita perlu tingkatkan ilmu tuan-tuan dan puan sekalian, khususnya bila kita berhadapan dalam suasana yang seperti ini. Suasana asabiyah, ta'asub, disebut oleh ustaz sebentar tadi. Contoh-contoh tekanan-tekanan cabaran yang kita hadapi dalam ekonomi kita, dalam gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, remaja kita, dan juga masalah politik yang berlaku. Ta'asub, ta'asub membuta tuli, cenderung kepada mana-mana parti politik, berpegang dengan satu parti, tak boleh dengar langsung apa orang yang cakap, pandangan orang lain, ayat-ayat Quran dibacakan oleh orang lain, tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku ni? Kita nak bawa parti ke, nak bawa akidah yang sahih masuk ke dalam kubur? Soal perselisihan fahaman politik pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan diterjemahkan secara langsung dengan agama. Kita jadikan agama untuk kawal selia pandangan dan fahaman politik. Jadikan agama untuk kawal selia. Kalau kita letak politik untuk kawal agama, ya ini masalah. Letak agama untuk kawal selia politik, untuk kawal selia ideologi, untuk kawal selia pendapat dan pandangan, dia akan memberi kesan bahawasanya kalau orang itu daripada parti yang lain bercakap tentang Islam, kita akan iktiraf. Oh, itu betul, itu betul. Itu Islam, itu ayat Quran, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dibenarkan Islam, itu dituntut Islam. Walaupun dia ada kepada parti lain, aku terima sebab itu adalah kebenaran al-haq. Ini dah. Hanya kerana parti politik tak boleh duduk salat. Nak kena ada jemaah yang kedua, yang ketiga, tak boleh salat di belakang imam yang tersebut. Kerana imam cenderung muyul kepada parti ini. Oh, ini parti politik berbeza. Negeri tertentu berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang berlaku pada umat Islam? Dahlah Nabi gambarkan ramai tak bermanfaat. Adakah bererti kita terus membiarkan umat Islam berpecah sampai ke habis? Ini cabaran. Dan benda ni kena atasi dengan ilmu. Nombor satu, orang politik jangan duk kira cakap politik, 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 politik. Kira duduk dapat saja mimbar, dapat saja pentas meja, kira nak balun parti lawan. Jangan. Sewajarnya kita sedarkan seluruh umat Islam kepentingan untuk kembali kepada Islam secara syumul. Kesempurnaan tak ada pada seseorang pun. Nabi ada kesempurnaan sallallahu alaihi wasallam. Kita ada kelemahan. Kelemahan kita perlu diperbaiki. Kekurangan kita perlu disempurnakan. Kalau asyik kau tengok orang tu tak betul, orang ni tak betul, orang tu tak betul, macam mana umat Islam nak bersatu? Bab isu orang hina Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbeza pendapat dan pandangan, nak bergaduh lagi.
nak duk kira parti politik lagi. Oh, tak boleh nak pergi duduk dengan mereka. Tak boleh, mereka parti lain, kami parti lain. Kita kena buat asing-asing. Ni nak cari populariti ke? Ataupun nak Islam itu ditonjolkan lebih daripada kepentingan politik? A'udzubillah. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati. Dia ada dua kelompok. Satu, menggunakan agama untuk kepentingan politik. Satu lagi, menggunakan agama untuk selia, untuk mengawal selia pandangan-pandangan ahli politik ataupun parti politik itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu tugas agama, itu tugas orang yang beragama. Kebenaran diketengahkan, dikedepankan. Kebatilan dibantah dengan cara yang berhikmah, bukan dengan emosi dan hawa nafsu. Kalau tak ada ilmu, kalau kita asyik diberikan, oh, semangat. Semangat ni kata Nabi, Nabi sebut dah pasal semangat. Likulli amalin syirrah, walikulli syirratin fatrah. Setiap amalan tu dia akan ada masa semangat dia. Contohlah kalau kita baru, baru, orang kata apa, baru balik Mekah. Ni lepas orang balik Mekah ni, ni nak pergi Mekah ni. Semangat. Balik-balik Mekah tu, Allah, semangat beramal, semangat ke masjid, semangat tutup aurat. Tapi orang kita ni kadang-kadang masih lagi ada budaya 40 hari tu. Dia kata tak boleh, 40 hari ni tak boleh buka aurat lagi, tak boleh. Tuan-tuan, aurat ni kan kira 40 hari. Dia kira selama-lamanya kena tutup. Dia kira lepas 40 hari dah tak apa, dah buka balik. Dah. Tapi memang benar kata Nabi, setiap amalan dia ada masa semangat. Dan kata Nabi, setiap masa semangat, dia akan ada masa turun dia. Jadi macam mana kita nak atasi ni? Kalau bagi orang yang tak ada ilmu, contoh saya bagi, minta maaf. Saya sebut ni contoh. Saya tak menyentuh sesiapa pun, contoh saja. Ada orang bertaubat. Menyatakan taubatnya, Allah aku taubat dah semua, alhamdulillah, bagus. Pakailah tudung labuh, nak pakai purdah lah apa semua, tutup semua. Tapi lama-lama tudung tu dia makin singkat. Singkat naik, 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 naik lagi. Lelah kali nampak telinga ni. Tuan-tuan, mengapa boleh berlaku sedemikian rupa? Pasal bila bertaubat, dia tak susudi dengan menimba ilmu. Kalau dipitimba ilmu, dia faham kadar aurat tu lagu mana, bagaimana kaedah berpakaian dalam Islam, bagaimana, takkan timbul isu tersebut. Tapi bila tidak ada ilmu, dia melihat, oh tak apa, telinga atas ni dah tutup dah, tinggal hat bawah ni, padahal ni semua ni lehak ni nak tutup lah. Ini semua adalah termasuk di dalam erti hukum aurat itu sendiri. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bercakap pasal pasal isu Syiah. Syiah dah masuk dalam negara kita di banyak tempat, di negeri jiran Melaka, Negeri Sembilan ni saya tak dengar lagi lah, wallahu alam, mudah-mudahan tak ada lah kot, insyaAllah. Kemudian di di sebelah Kedah Syiah, di sebelah Selangor, di Gombak menjadi pusat mereka. Kalau tak ada ilmu, kita akan kata apa masalahnya? Syiah pergi Mekah juga kan? Tuan-tuan, Abu Lahab daripada kecil sampai ke mati duduk Mekah. Bukan syarat pergi ke Mekah tu bererti dia orang baik. Bererti dia ni diterima semua tindakan, perkataan, perbuatannya. Dah. Abu Jahal asal Mekah. Tak perlu Islam sampai kesudah. Walaupun Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah beri petunjuk kepada Abu Jahal. Dua Umar, tapi Allah berikan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, tak berikan kepada Abu Jahal. Ka'ab, Ka'ab al-Ashraf, Yahudi. Amr ibn Ubay, munafik, duduk Madinah. Mati di Madinah. Mati, Nabi balut dengan serban Nabi. Nabi letak serban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tetap munafik. Dia tetap termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar." Sesungguhnya orang munafik itu mereka berada di neraka yang terbawa, tercorot. Kita nak azan dulu ke? Sedang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Kita masih lagi berbicara tentang kepentingan ilmu. Saya cuba kaitkan dengan satu kelompok yang muncul pada hari ini, iaitu Syiah contohnya. Bagi orang yang dia tak tahu mungkin, dia akan kata tak ada masalah, mereka ni pergi ke Mekah, mereka ni mengaku Islam, kita ni hanya berselisih pendapat dengan mereka saja. Tuan-tuan, perselisihan pendapat dengan mereka bukan satu perselisihan yang kecil. Bukan isu angkat takbir, tangan aduk kat mana, dada ke, pusat ke. Bukan soal tasyahud, nak gerak-gerak jari ke ataupun nak tak mau gerak jari, nak tunjuk saja. Bukan soal bismillah perlahan, bismillah kuat. Bukan soal isu baca qunut tak baca qunut. Yang tu perselisihan tak mengeluarkan orang daripada ahli sunnah pun. Ini perselisihan yang boleh mengeluar orang daripada ahli sunnah. Boleh menjadikan seseorang itu daripada muslim kepada kufur, kepada musyrik. Penghinaan, pengkafiran sahabat-sahabat Nabi Abu Bakar. Tuan-tuan, memang kedudukan Abu Bakar dia takkan sama dengan Nabi. Nabi adalah Nabi dan Rasul. Tapi sudah semestinya, pasti kedudukan Abu Bakar dengan kita pada hari ini, Abu Bakar berada di tempat yang tertinggi. Pasti kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan imam keempat-empat mazhab yang popular lebih tinggi daripada mereka. Pasti kedudukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan pakar-pakar hadis al-Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi sudah semesti lebih tinggi daripada mereka. Begitu juga Umar, begitu juga Uthman, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, begitu juga Abu Hurairah, begitu juga Ibnu Umar, begitu juga Salman Al-Farisi, Muawiyah, Ali bin Abi Talib. Saya tak sebut Ali tadi bukan pasal meninggalkan, kerana Syiah dah puja Ali, mengkafirkan sahabat Nabi yang lain. Tuan-tuan, jika dicermati pengamalan salat kita, ibadat harian kita yang lain, kita nak ambil mana kalau bukan dinukilkan daripada perkataan-perkataan Abu Hurairah, Aisyah yang menukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Bakar, daripada Umar, daripada Uthman, hadis tentang wuduk. Kita takkan tahu tentang praktik wuduk Nabi kalau Humran Maula Uthman tak minta Uthman tunjukkan bagaimana cara Nabi berwuduk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tapi Syiah datang kafirkan mereka. Apabila Syiah kafirkan mereka, bererti sebahagian besar sumber-sumber agama kita ini didustakan mereka. Hadis ini tak boleh pakai lah. Sahih Bukhari tak boleh pakai. Sahih Muslim tak boleh pakai. Sunan Abi Dawud tak boleh pakai. Kena pakai kitab kami, Usulul Kafi Al-Kafi oleh Al-Kulaini, imam mereka. Kena pakai Biharul Anwar. Kena pakai tulisan-tulisan Khomeini. Tuan-tuan, ini bukan hal yang kecil. Salah seorang imam mereka, imam muda mereka yang popular pada hari ini. Ini bukan imam muda kita ni, ini imam muda mereka, Syiah. Yang dikenali sebagai Yasir Al-Habib. Yasir Al-Habib, balik cari dalam YouTube, tengok sendiri video bagaimana dia cerca Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia tuduh Umar Al-Khattab kaki liwat. Dia tuduh Umar Al-Khattab diliwat. Dia tuduh Umar Al-Khattab Allah timpakan bala, minta maaf tersebut, penyakit di lubang dubur Umar, sehingga penyakit tersebut tak boleh disembuhkan melainkan dimasukkan air mani ke dalam lubang dubur Umar. A'udzubillah, tuduhan si celaka ini terhadap Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Boleh kita duduk menengung? Orang utara panggil menengung.
Menengung ni duk termenung, duk. Tak. Di mana semangat kekuatan umat Islam? Bila kita dah ada ilmu, kita tahu nak bertindak macam mana. Kita tahu kita boleh marah macam mana. Bila kita boleh marah, bila kita tak boleh marah. Bila tak ada ilmu, ha yang Tuhan masuk parti tu aku tak benci kau, aku tak suka kau. Tak kira hang cakap apa tak boleh terima. Yang ni pasal tak ada ilmu. Kalau ada ilmu, dinilai perkataan tersebut tanpa melihat kepada kecenderungan. Kalau betul, dikatakan betul. Kalau salah, dikatakan salah. Sidang hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada ilmu kita bertindak seterusnya. Ada ilmu saja tak beramal buat apa? Cabaran umat Islam pada hari ini, kita menghasilkan ramai sarjana-sarjana pegang ijazah master ke, PhD ke, profesor ke, profesor madya ke, daripada mana universiti, Madinah ke, Mesir ke, Jordan ke, Oxford ke, mana-mana universiti tuan-tuan dan puan sekalian. Yang ni masalah, balik-balik duk jajah ijazah. Saya bukan kata ijazah tu tak penting dan tidak ada nilai. Dah, saya tak maksudkan itu pun. Tapi masalahnya, menjadikan ijazah sebagai lesen untuk membenarkan setiap perkataan yang diungkapkan. Yang tu masalah. Ijazah bukan lesen. Al-Imam Syafi'i tak belajar Oxford pun. Al-Imam Abu Hanifah tak mengaji Universiti Madinah pun. Al-Imam Malik bukan lepasan Universiti Al-Azhar. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal tak pernah belajar di Universiti Amman ataupun Universiti Al-Urduniyah di Jordan. Tak pernah. Tetapi penulisan mereka, perkataan mereka, kewibawaan mereka, ketokohan mereka dikenali, diingati sampai ke hari ini. Maknanya bukan ijazah itu dalil. Bukan pangkat, bukan jawatan, bukan gelaran itu dalil. Dalilnya adalah perkataannya sesuai apa tidak dengan neraca Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Itu dalil. Bukan saya kata lagi balik, jangan salah faham. Bukan kita menolak sarjana, jangan ambil ijazah. Tak. Saya tak masukkan sedemikian. Saya maksudkan ada ijazah, jangan guna ijazah untuk kepentingan. Jangan jadikan ijazah sebagai dalil untuk membenarkan perkataan semua yang disebut. Tak boleh. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi sekalian. Sebab tu kita bimbang. Sebab tu bila kita bimbang, apa yang saya katakan tadi, bimbang, ramai saja pemegang ijazah tapi kurang mempraktikkan agama. Kurang terserlah, kurang menyerlah usaha-usaha beramal dengan agama. Ada ilmu tapi tak beramal dengan agama. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang kasihan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila ada ilmu tak beramal, impaknya apa? Impaknya bukan sahaja pada diri sendiri, impaknya pada ahli keluarga, impaknya pada masyarakat, impaknya pada negara. Orang tengok, ustaz tu pun buat. Apa masalah? Takkan ustaz tu tak tahu? Itu adalah nilaian orang awam yang jahil. Dia tengok ustaz. Ustaz tu buat, tak apa. Takkan ustaz tu tak tahu kot. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, kalau kita tengok bagaimana ulama dulu contohnya. Dalam mazhab Maliki. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada pendapat yang menyebut makan anjing halal. Boleh makan anjing. Tuan-tuan, boleh makan anjing. Dalam mazhab Hanafi disebut boleh minum arak selain daripada anggur. Sebab yang disebut di dalam hadis anggur. Yang mazhab Maliki tadi boleh makan anjing pasal apa? Sebab apa? Sebab tak diharamkan secara nas di dalam Al-Quran. Ada pendapat saya katakan. Jadi kalau orang nak tengok, oi mazhab Maliki, mazhab Ahli Sunnah, kita boleh ambil pendapat tu? Tak boleh.
Ini satu pendapat yang terhasil daripada kaedah berijtihad mereka. Walau bagaimanapun pendapat ni salah, pendapat ni pendapat yang tertolak dengan dalil lain dan bukti-buktinya, dengan dalil ijma', dengan dalil-dalil daripada sunnah yang lain, perkataan sahabat Nabi contohnya. Sebab tu kita kata, saya katakan tadi, ada ilmu disusuli dengan amal, dan beramal itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia bergantung sandaran terus bukan kepada batang tubuh manusia, tetapi sandaran terus kepada dalil-dalil daripada Al-Quran As-Sunnah yang disampaikan. Kalau nak kira orang ni mazhab ni, mazhab ni lagi besar dah. Kalau kita takat ada tok guru di pondok di kampung kita ke, ada ustaz di mana, masyayikh ke, mursyid ke apa dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini mazhab, mazhab yang besar, maliki. Seluruh dunia tahu akan mazhab ini. Bahkan terdapat di negara-negara tertentu yang cenderung pro kepada mempraktikkan mazhab ini. Di Morocco contohnya, Maghribi, mereka maliki. Di Mesir, maliki. Banyak kecenderungan kepada maliki. Kalau di Saudi, banyak kecenderungan kepada Hambali. Di Asia Tenggara ni, Malaysia, Indonesia, cenderung kepada mazhab Syafi'i. Di Pakistan, Hanafi. India, Hanafi. Kita senang-senang kata itu sesat, sesat, sesat. Dah, jangan mudah-mudah menyesatkan orang lain yang berbeza pendapat dan pandangan dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesan daripada kita beramal, ini beramal ni kita, saya katakan tadi, impaknya kepada diri kita sendiri, impak kepada ahli keluarga kita, impak kepada masyarakat, impak kepada negara. Kalau kita tak beramal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita tidak menunjukkan contoh yang baik, mana mungkin kita inginkan perubahan berlaku. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencerca, menyindir orang yang dia ada ilmu, dia bercakap tapi dia tak beramal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lalu kita dengar, wahai orang yang beriman, mengapa kamu berkata sesuatu yang kamu tidak melakukannya, yang kamu tidak mempraktikkan hal tersebut. Daripada beramal, lepas beramal dia pergi kepada an-nashr, sebarkan. Kita beramal baru kita sebarkan Islam, agama dakwah, Islam agama nasihat. Sebab itu kata Nabi, ad-dinun nasiha, agama ini adalah nasihat. Bila kita kata agama ini adalah nasihat, dia mesti ada kaedah nak sampaikan nasihat, kaedah nak pindahkan maklumat. Dia bukan ikut suka hati, bukan kalau kita tengok orang salah langgar dia dengan kereta, tak. Bukan kita tengok orang buat salah tanpa dia, tak. Dia nasihat, sampaikan. Dan di sana Nabi mengajar kita kaedah nak pindahkan nasihat tersebut. Kaedah penjagaan lisan, kaedah penjagaan perkataan, kaedah memilih tempat dan keadaan, kaedah melihat karakter seseorang. Bukan semua orang sama. Ada orang jenis panas baran, ada orang jenis lembut, ada orang jenis bila kata sikit dah menangis, ada orang bila kata sikit dia tampar je kita. Jadi perlu memilih kaedah yang sesuai, sesuai dengan prinsip agama ini. Agama ini adalah nasihat, bukan asyik-asyik demonstrasi, asyik-asyik demonstrasi. Tuan-tuan, itu bukan kaedah penyelesaian di dalam agama. Kerana kita tak mampu nak bendung, orang datang demonstrasi, menjerit, maki, hamun, kutuk, itu bukan kaedah memindahkan agama kepada orang, menyampaikan Islam kepada orang. Islam ada kaedah dan caranya tersendiri. Bagaimana Nabi pernah menegur seorang sahabat, Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami. Isu kisah cerita dia bersin tengah semayang. Oh, dia dengar orang bersin, dia sebut, yarhamkallah. Orang pakat tengok dia, apa ni tengah semayang bercakap. Dia pun tengok-tengok orang duk tengok dia, dia kata apa? Wa thukla ummiyah, celaka hang, tengok apa? Tengah semayang dia bercakap. Tengah semayang. Habis-habis salat,
Nabi tanya siapa yang bercakap tadi, dia pun kata, aku ya Rasulullah. Dia ni orang yang tegas, garang. Sebelum Muawiyah ni cerita apa yang Nabi nasihat dia, dia puji Nabi berkandang. Dengan sikap dia yang garang tadi, dia puji Nabi. Dia kata, wallahi ma ra'aitu, demi Allah aku tak pernah tengok makhluk orang manusia yang lebih baik akhlaknya daripada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi dan selepas Nabi. Aku tak pernah tengok. Pasal apa? Ma darabani wa ma syatamani, Nabi tak pukul aku pun, Nabi tak cerca aku pun, tak maki kotlah. Nabi kata, apa ni hang bodoh? Kita tak pergi beralih nak kena lagi. Siapa cakap bodoh tak dia? Dah, Nabi tak sebut apa pun. Nabi tak cerca maki sedikit pun. Sebaliknya, apa kata Nabi? Sesungguhnya salat ini bukan tempat untuk bercakap. Salat ini tempat untuk membaca Al-Quran, untuk bertasbih, untuk bertakbir. Itu saja kata Nabi SAW. Nampak kaedah Nabi pindahkan maklumat. Bagaimana Nabi SAW menerima kedatangan delegasi daripada Najran, Kristian. Kristian. Nabi terima mereka, Nabi jemput mereka masuk dalam masjid berbincang tentang agama dengan akhlak dan adab. Bagaimana seorang budak Yahudi, budak Yahudi tertawan dengan Nabi. Nabi pi sebelum dia mati. Dia sakit. Hampir dia nak mati tentang nama sekalian. Nabi suruh dia sebut, sebutlah la ilaha illallah. Aku akan bersaksi dengan kalimah ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala engkau memeluk Islam. Dia tanya pak dia, bapa, ni Muhammad minta aku sebut, ajak aku sebut la ilaha illallah, ajak aku memeluk Islam. Bapa dia kata apa? Atti' Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yakni Muhammad SAW. Pasal apa? Pasal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita nak menyampaikan agama, kalau kita pergi ke orang duk abang, oh ni contoh saya bagi satu situasi, kita berhadapan dengan orang yang seorang lelaki, katakan dia ni isap rokok satu, dia ni pakai rantai dua, kemudian aurat tak tutup pakai seluar pendek, kemudian yang keempat tatu, pakai tatu di badan, kelima dia pakai tangkal. Daripada lima perkara ni, kalau kita panggil dia hamai sat, ni apa ni hang ni, isap rokok, dah lah isap rokok, pakai lak pendek pula, dah lah pakai lak pendek, pakai rantai pula, dah lah pakai rantai, bertatu pula. Silap-silap, rantai dia tu dia ganti buh kat kepala kita. Tuan-tuan, pilih keutamaan, keutamaan apa yang paling penting yang perlu kita perbetulkan dulu pada tubuh badan dia. Tangkal. Kerana itu membabitkan syirik. Itu membabitkan akidah. Yang tu dulu. Proses ataupun bagi usaha, bagi perbetulkan akidah dulu. Jangan kita harap, oh besok tutup aurat semua tu. Tidak. Orang yang tak tutup aurat, berapa puluh tahun dah ditutup dan buat sekalian, tiba-tiba kita main nak habak aurat, aurat, aurat. Tuan-tuan, dia akan jadi lagi ego. Apa masalah? Serah aku dengan Tuhan. Hang kubuk lain, aku kubuk lain. Kita sakit hati. Keutamaan tu kita kena pandai memilih. Itu seorang da'i, seorang pendakwah. Kalau kita berasa nak dakwah orang, kita kena ada bahan-bahan ini untuk kita nak sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya kira tuan-tuan dan puan-puan memadai di situlah sekadar perkongsian kita pada malam ini sebelum kita nak buka kepada sesi soal jawab. Jadi saya kira sambungan daripada apa yang disampaikan oleh Tuan Moderator Al-Fadhil Ustaz Zaid sebentar tadi tentang isu-isu yang berlaku, cabaran kepada umat Islam. Saya bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan cabaran-cabaran yang umat Islam hadapi, cabaran dalaman dan cabaran luaran. Cabaran dalaman sikap kita sendiri, cabaran luaran adalah tekanan daripada golongan-golongan yang Allah cabutkan daripada hati mereka perasaan hormat ke atas umat Islam, menyebabkan mereka berkata apa pun. Mereka cakap ikut suka, mereka buat ikut suka ke atas umat Islam. Mereka tindas umat Islam. Yang seperti yang berlaku di Myanmar, etnik Rohingya yang cuba dihapuskan. Etnik bangsa itu keturunan nak dimusnahkan semua. Penghapusan etnik.
tuan-tuan, yang berlaku di mana? Di Israel, di Palestin, saudara-saudara kita umat Islam ditindas, di Bosnia satu ketika dahulu, di sebelah Eropah sana umat Islam, tuan-tuan umat sekalian, berlaku diskriminasi yang jelas terhadap umat Islam akibat daripada tekanan-tekanan yang mereka berikan dan akibat daripada kekuatan umat Islam yang kian lemah. Jadi kita perlu pertingkatkan semula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada umat Islam, kemenangan yang besar kepada umat Islam dengan ilmu, dengan amal dan dengan dakwah kita sampaikan dan sebarkan Islam. Wallahu alam. Jadi saya buka kepada sesi soalan ataupun perkongsian pendapat dan pandangan. Dipersilakan. Soalan pertama saya, apakah tanggungjawab atau peranan ulama dan umara terhadap kejayaan dan kemajuan negara Islam terutama dalam menghadapi masalah perselisihan sesama masjid-masjid ini? Ya, terima kasih. Tuan-tuan dan puan sekalian, kedua-dua sama ada ulama dan umara, mereka kena memahami tugas dan tanggungjawab mereka. Kata Nabi di dalam hadis bagi umara, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi la lam yarih ra'ihatal jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kekuasaan untuk mentadbir urus rakyat bawahannya dan dia mati, dan di hari kematian dia, dia masih menipu rakyatnya, maka dia tidak akan mendapat bau syurga. Maka tugas pemimpin, tugas pemerintah, khusus kepada yang mengurus tadbir urusan rakyat, dia kena menunaikan tugas dan tanggungjawabnya. Kalau dia diamanahkan untuk mengurus infrastruktur rakyatnya, maka dia kena tunaikan. Kalau dia diamanahkan untuk mengurus hal ehwal keagamaan rakyatnya, maka dia kena tunaikan. Apatah lagi kalau dia yang menjadi kepala kepada semua hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan. Kepentingan, kita kembali kepada maqasid syar'iyyah. Tujuan agama ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada tujuan-tujuannya. Ada lima tujuan yang asas, iaitu berkenaan dengan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penjagaan agama, kemudian penjagaan nyawa, kemudian penjagaan maruah dan keturunan, kemudian penjagaan harta benda, kemudian penjagaan akal fikiran. Jadi kalau kita kembali kepada maqasid, tujuan agama ini diturunkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah untuk menjaga kesemua ni. Ad-din yang kita katakan, cara hidup, nak jaga hal ehwal berkaitan dengan agama, akidah manusia. Jadi seorang pemimpin dia tahu berkaitan dengan agama, dia ada usaha-usahanya untuk menjaga, dibina masjid contohnya. Ini sebagai satu asas. Jangan kita anggap bina masjid biasa tu memang kerja mereka. Tak. Tuan-tuan, Nabi bila sampai di Madinah, apa Nabi buat? Bina masjid. Maka soal membina masjid jangan dipandang remeh. Satu juga nasihat kepada pembina masjid, bukan tekat bina saja, disusuri dengan pengimarahan masjid. Hidupkan masjid. Tugas bersama hidupkan masjid. Bukan ada tunggu hang parti mana parti tu, tak boleh masjid tu belakang dia ada pejabat. Bukan kira lagu tu. Tu pejabat tu duduk masjid, tapi kat dia lah. Jadi ni Masya Allah dia jadi lagu ni. Dia jadi penyakit tentang umat sekalian. Dia jadi allergic plague. Sidang hadirin, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Itu untuk menjaga agama. Kedua, untuk menjaga nyawa manusia. Sesuatu yang nak kena buat, nak kena jaga nyawa. Oh, nak kena ada undang-undang dalam negara ni. Kena ada penguatkuasaan. Kena ada polis. Kena ada bomba. Kena ada hospital. Kena jaga. Ketiga, untuk menjaga maruah keturunan manusia. Ni kita kena fikir ni. Apa yang berlaku, pembuangan anak, penzinaan yang berleluasa pada hari ini. Sumbang mahram yang berleluasa pada hari ini. Filem-filem yang masuk tak senonoh dalam negara kita pada hari ini. Artis-artis daripada barat pada hari ini masuk ke dalam negara kita. Lagu-lagu mereka dinyanyikan oleh anak-anak muda kita tanpa mengetahui makna, sedangkan maknanya merosakkan akidah. Ini semua kita kena ambil berat. Tak boleh kita main-main, sebab ini untuk menjaga maruah, menjaga keturunan. Kemudian yang keempat, menjaga harta benda manusia. Contoh, diwujudkan institusi perbankan. Ada undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi, tentang urus niaga, perniagaan, pendapatan negara, ekonomi negara. Kena ada pakar-pakarnya. Yang kelima, menjaga akal manusia. Sekolah, universiti. Ini semua tugas dan tanggungjawab.
Bagi pemimpin, ini tugas dan tanggungjawabnya. Kata Nabi di dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu ada bertanggungjawab, dan setiap orang bertanggungjawab itu dia bertanggungjawab ke atas setiap perkara yang dipertanggungjawabkan ke atasnya. Kata Nabi di dalam hadis, addil amanah ila man tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu. Pemimpin, kamu dipilih dan dilantik oleh rakyat, maka tunaikanlah amanah yang diamanahkan kepada kamu. Satu, pemimpin. Kedua, ulama. Ulama ni dia tak boleh jadi ulak dalam semua. Dia tak boleh jadi membenarkan, mengiyakan saja, tak boleh. Dia kena sampaikan, dia kena tegurkan menggunakan kaedah, kaedah teguran yang disyariatkan. Yang saya katakan tadi, kaedah nak memindahkan nasihat itu bagaimana? Tak bolehlah seorang ulama piduk mengamuk apa semua maki hamun orang, tak boleh. Tak boleh seorang ulama nak pi mengumpat orang, memfitnah orang, tuduh orang, hukum orang sesuka hati. Tugas ulama bukan nak habak orang tu hang sesat, orang tu kafir, tak, tak boleh. Dia kena bertindak, dia kena ada kaedah dan cara untuk memindahkan nasihat tersebut kepada pemimpin dan pemerintah. Ada cara dia. Nabi hantar surat kepada orang kafir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kepada Maharaja Rom. Nabi tetap meletakkan gelaran Maharaja Rom. Nabi tak panggil dia, "Weh, hang ni kafir." Nabi tak bagi kesuka. Nabi tulis, "Ila min Muhammad ila Azimir Rom." Kepada pembesar. Azim ni satu gelaran. Kalau macam kita ni, kira panggil kita ni Datuk ataupun Datuk Seri ke apa ke kan. Di Rom pada masa tu dia panggil gelaran dia Azim. Orang besar. Orang besar Rom. Nabi panggil. Itu gelaran dia. Ada kaedah. Sidang hadirin. Jadi ulama ni dia bukan duduk dia nak membenarkan. Kita tak mau jadi ulama macam dulu. Dia panggil minta buku ulama macam dulu. Ulama dulu yang tak baiknya. Ulama dulu semua baik. Tapi yang tak baik punya ada. Yang tak baik saya masukkan ada beberapa contoh. Seperti dalam satu zaman itu, raja dia ni khalifah, pada ketika itu dia suka main burung. Main burung. Dia buat perlawanan burung. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata tidak boleh ada perlumbaan melainkan pada kuda dan memanah. Kuda. Nabi kata la sibaq illa, saya terlupa matan dia tu, tidak boleh ada perlumbaan melainkan pada perlumbaan kuda dan yang seterusnya. Burung tak ada pun. Jadi mai seorang ustaz zaman tu lah, zaman tu ustaz ni dia kata, "Ai, raja ni dia suka main burung." Dia cari hadis pasal burung, tak ada. Jadi dia tengok ada satu hadis Nabi larang perlumbaan pertandingan melainkan pertandingan kuda, dia tambah dan juga pertandingan burung. Jadi dia bila dia bawa hadis ni, dia pergilah jumpa orang kanan raja ni. Ni ada hadis yang sokong raja. Ada, minta maaf, ada hadis yang sokong khalifah. Ni. Oh, cantik-cantik kita buat pergi. Nak membenarkan apa yang raja minat, nak membenarkan apa yang khalifah minat. Sampai-sampai di hadapan khalifah tuan-tuan dan puan-puan, khalifah kata, "Bagus ni hadis ni. Bagilah wang saku." Dia bagi. Disebut di dalam riwayat tersebut, dia bagi ada beberapa ribu dirham. Seronok orang ni. Dia pun balik, ustaz ni pun balik. Raja ni tiba-tiba mendapat maklumat bahawasanya hadis yang disampaikan oleh ustaz tadi ni adalah hadis palsu. Dia panggil balik, dia pukul, dijatuhkan hukuman dan juga diambil balik duit yang diberikan. Kita tak mau ulak dalam semua macam ni. Tugas menasihati pemimpin adalah tugas ulama. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran kata Allah, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin daripada kalangan kamu. Pemimpin di situ ada dua maksud, satu ulama, satu umara. Umara dia urus tadbir rakyat. Ulama ni dia membimbing pemimpin untuk memasti tindakannya itu bertepatan dan bersesuaian dengan syarak. Dia bukan kerja dia endorsement. Bukan pemimpin buat endorse. Benar. 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 Dan cari dalil bagi boleh. Tak boleh. Tak ada dalil habak tak ada dalil. Salah habak salah. Tak betul habak tak betul. Itu tugasnya. Dan pemimpin dia kena terima.
Dia tak boleh dengan keegoan, dia tak boleh kerana nak menjaga hati siapa-siapa ke, dia tak boleh. Ini berkaitan dengan prinsip dan pegangan agama. Contoh, contoh bila saya katakan ini, contoh. Hukum bersalaman lelaki dan perempuan, hukum aurat contoh, kemudian hukum mengumpat, hukum memfitnah. Tak kira dia pemimpin parti manakah, dia pemimpin negara kah, dia siapa kah, adakah bererti kalau dia jadi pemimpin parti tertentu dia boleh mengumpat, dia boleh memfitnah? Boleh. Adakah bererti bila dia jadi pemimpin sesebuah negara bererti dia boleh ikut suka dia nak bersentuh lelaki dan perempuan tanpa mahram, ikut suka? Tak boleh. Semua ini adalah tertakluk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang ulama, dia kena sampaikan. Satu lagi saya nak tambah, kita tak boleh tanya tanggungjawab ulama dan umara saja. Kita kena tanya tanggungjawab rakyat. Apa tanggungjawab rakyat kepada pemimpin dan pemerintah? Kata Nabi di dalam hadis, isma'u wa ati'u li ulil amri minkum. Kamu kena dengar dan kamu kena taat kepada pemimpin kamu. Taat yang bagaimana? Tak habis lagi. Bukan taat mutlak, dak. Taat ada had dan sekatan dia, ada kekangan dia. Kata Nabi di dalam hadis yang lain, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam hal-hal yang ma'ruf, kebaikan saja. Maka selama mana pemimpin kita suruh kita buat benda baik, kita kena taat pada kebaikan yang disuruh tersebut. Ini tugas kita. Bagaimana bila-bila rakyat melihat kemungkaran berlaku, apa tugas kita nak buat? Adakah memaki hamun? Adakah mengumpat? Adakah buat demonstrasi? Tak. Ada kaedah dan caranya, Islam aja. Kaedah menasihati bagaimana, kaedah menegur bagaimana. Bukan sesuka hati, bukan mengikut emosi. Bila tak setuju, tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Ada kaedah dia. Ini tak, masa mai jumpa depan, katakanlah siapa-siapa kalau menteri ke, perdana menteri ke, mana ke, dapat Allah salam ke, cium tangan. Kawan tu balik je, oh dia tu tak guna. Mai perdana menteri bersibuk nak ambil gambar, kawan tu pergi je, maki. Tuan, apa ni? Sepatutnya masa mai duduk tepi tu lah cakap, Datuk Seri ke, Tun ke, Tan Sri ke, saya tak setuju dengan sikap Tan Sri macam ni. Tak boleh buat macam ni, salah dalam Islam. Tu cara dia. Tapi dah, ni nak apa ni, nak popular ke, nak apa? Jadi ni tak boleh tentang nama segan. Ini kita kena lihat juga tanggungjawab kita sebagai rakyat kepada pemimpin. Ni doa, doa kepada pemimpin, kita buat apa? Sedangkan disebut oleh Al-Imam Al-Barbahari, ciri-ciri Ahlu Sunnati wal Jamaah, antaranya mereka seringkali mendoakan kebaikan untuk pemimpin mereka. Ciri-ciri Ahlu Sunnah. Tuan-tuan, doa bagi baik, doa bagi dapat hidayah, doa bagi mempraktikan Islam, doa bagi sekian-sekian, bukan doa hancur, lebur, musnah, pecah perut. Tak. Tak boleh doa-doa yang sedemikian. Kita doa yang baik untuk pemimpin. Imam Ahmad ditanya, bila dia disiksa oleh pemimpin pada ketika itu, ditanya dia. Dia disiksa oleh pemimpin. Khalifah Ma'mun. Orang tanya dia, Imam Ahmad ni doa lah kat dia. Dia kata apa? Law kanat li da'wah mustajabah la da'autu lis sultan. Kalau aku ada doa yang mustajab, yang mana kalau aku doa Allah makbulkan terus, aku akan doa kebaikan untuk pemimpinku. Orang tanya Fudail bin Iyad, pasal apa nak doa untuk pemimpin kebaikan? Awak tak doa untuk diri sendiri? Dia kata, kalau aku doakan untuk diri sendiri, hanya aku dan orang sekelilingku saja dapat manfaat. Tapi kalau aku doa untuk pemimpin, pemimpin berubah, pemimpin dapat hidayah, pemimpin dapat kebaikan, kesannya kepada rakyat keseluruhannya. Wallahu a'lam. Ibu, yang macam mana yang kita sebagai orang awam ni nak betul, dan kepada siapa ustaz yang kita patut? Adakah kepada ustaz Syiah ke, Fazilah ke, itu yang kita nak tuntut? Okay, berkenaan dengan ilmu yang bagaimana kita nak tuntut dan kepada siapa? Kalau kita buka kitab-kitab ulama Ahlu Sunnati wal Jamaah, ada perbahasan tentang manhajut talaqi wal istidlal, prinsip-prinsip dalam kita bertalaqi. Bertalaqi ni maksudnya memilih sumber ilmu dan berdalil dengan sumber ilmu tersebut. Bagaimana kaedah kita nak berdalil dengannya? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu-satu. Satu pertama sekali, kita nak pilih sumber ilmu. Sumber ilmu ni, tuan-tuan dan puan sekalian,
asasnya dia tak bergantung kepada batang tubuh orang. Dia tak bergantung kepada, contoh kepada Ustaz Fathul Bari, tak? Dia tak bergantung kepada, kalau di Negeri Sembilan popular Ustaz Fuad, tak? Dia tak bergantung kepada, kalau di Malaysia tokoh dulu Dr. Harundin, contoh, tak? Sumber ilmu asasnya dia bergantung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka lihat lisan siapakah yang menyebut dan melafazkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia tu cakap beragama, cakap tapi tak ada sebarang ayat pun Quran, tak ada sebarang hadis pun Nabi SAW, maka mana mungkin kita nak kata apa yang disampaikan daripadanya adalah al-ilmu. Kata Nabi menjelaskan tentang ilmu di dalam hadis. Kata Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris sekalian para Nabi. Baca bagi perhabis. Kata Nabi seterusnya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilm. Dan sesungguhnya para Nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Sebaliknya para Nabi itu mewariskan ilmu. Menunjukkan seseorang itu boleh dikategorikan sebagai ahli ilmu yang memiliki ilmu kalau sekiranya apa yang dia sampaikan itu sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah asas paling basic sekali. Sebab tu ulama macam Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah, yang sebelumnya Imam Malik, tok gurunya Imam Malik, dan sebelum lagi mereka Al-Imam Abu Hanifah dan murid pada Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya apabila datang Al-Quran dan As-Sunnah, semua tunduk dan patuh. Dia tak kira dah, kamu engkau Al-Imam Syafi'i ke, engkau Imam Malik ke, engkau Imam Ahmad ke, engkau Imam Abu Hanifah ke, nama kata menyelisih Al-Quran dan Sunnah, pandanganmu aku tolak, pandanganmu aku sisihkan. Tapi dia bukan menghina. Orang kita lah ni dia tak boleh tolak pendapat ustaz dia, tolak pendapat tok guru dia. Hei, apa ni? Hang siapa? Dia bukan ni. Kita kena faham. Tolak pendapat, meninggalkan pendapat seseorang bukan bermaksud menghina orang tu. Melainkan penolakan tersebut disusuli dengan penghinaan. Seperti, padahlah tu bodoh dia tu. Aku tak mau pakai pendapat dia bodoh. Ha, yang tu tak boleh. Islam tak ajak lagu tu. Islam ajak kata, kita tolak pendapatnya. Mengapa? Kerana dilihat dari sudut ini. Contoh dalam mazhab Maliki tadi ni. Contoh dia bagikan tadi. Isu makan anjing tadi. Dalam mazhab Abu Hanifah, murid dia sendiri, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, yang kritik, Abu Yusuf juga, kritik tok guru mereka. Dia kata dalam masalah ni, Imam Abu Hanifah, kami tak boleh terima pendapat dia. Sebab ada hadis Nabi yang menyatakan, arak ni asal benda yang memabukkan dikategorikan sebagai arak. Kalau macam tu, samsu, todi boleh ya? Ayak biak. Kalau utara dia panggil ayak biak. Kalau di sebelah sini dia panggil ayak apa? Daun ketum. Ayak daun ketum boleh ya? Apa masalah? Gam tak ada masalah boleh ya? Pasal apa? Tak dalam Quran dan hadis. Tak, tuan-tuan dan puan-puan. Patut takkan kita nak kata Imam Abu Hanifah ni apa lah tak cerdik? Yang tu tak ada adab. Su'ul adab. Tak ada adab dengan ulama. Yang ni kita kena bezakan. Bila kadang-kadang salah faham berlaku dalam masyarakat, kita salah faham. Bila orang tinggal pendapat seseorang, dia kata bererti orang tu sesat. Contoh saya bagi pada hari ini, kita nak raya baru ni, kita bayar zakat fitrah kan? Bayar zakat fitrah. Kita bayar zakat fitrah dengan duit, tuan-tuan dan puan-puan. Masyarakat kita kebanyakan, yang majoritinya bayar dengan duit. Dengan duit ni mazhab Hanafi. Kesepakatan ulama mazhab lain, Syafi'i, Maliki, Hanbali, bahkan perkataan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i keras. Mazhab Syafi'i dalam bab ni keras, tak sah bayar zakat fitrah melainkan dengan makanan ruji. Kalau kita berah. Jadi adakah kita tuan-tuan yang bayar dengan duit kata Imam Syafi'i tak cerdik? Tak. Dalam bab ni kami di Malaysia ni, dalam fatwa di Malaysia mengharuskan, kerana melihat kepada beberapa kemaslahatan pendapat dan pandangan ulama-ulama kita. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jadi saya nak tekankan, meninggalkan pendapat seseorang bukan bererti menghina seseorang tersebut. Ha? Yang penting asasnya, talakinya, sumbernya Quran dan hadis. Itu asas. Quran dan hadis ini tuan-tuan sekalian, asas sumbernya kita nak faham. Bagaimana kaedah nak faham? Ikut suka ke? Buka Quran, ambil, baca dan faham ikut suka. Cara
Yang tu yang boleh jadi mengaku jadi nabi tu. Pasal apa? Pasal dia baca surah Yasin, dia baca ayat innaka ladal mursalin, engkau rasul yang diutuskan, engkau tu siapa? Dia tafsir sendiri, engkau tu aku. Aku adalah rasul yang diutuskan. Ini masalah. Jadi kita nak kena baca Quran, nak faham hadis, kita kena ada kaedah dan metodologi dia. Nak ambil kefahaman siapa? Kefahaman saya ke? Tak boleh. Saya mungkin ada kecenderungan tertentu. Kefahaman tokoh tersebut? Tak boleh. Saya ada kecenderungan pada parti politik tertentu. Kefahaman kawan ni? Tak boleh. Dia ni Syiah. Kefahaman dia ni? Tak boleh. Dia ni Mu'tazilah. Kefahaman kawan ni? Tak. Dia liberal. Berhati-hati. Dia plural dan sebagainya. Kefahaman siapa? Kefahaman sahabat Nabi. Nak tahu macam mana kefahaman sahabat Nabi? Bukalah kitab-kitab tafsir yang besar. Tafsir Ibnu Kathir dan sebelum tu lagi At-Tabari. Buka tafsir Ibnu Kathir, beli yang telah direngkaskan. Jangan kedekut nak beli duit, beli jam beratus ribu boleh. Beli buku kitab jangan kedekut. Nak beli kereta susah-susah, nak buat loan, nak buat study macam-macam, nak tengok enjin macam mana, kelajuan macam mana, minyak makan banyak ke tak. Ni kitab nak beli untuk ilmu akhirat. Nak faham agama, beli ringkas sahih tafsir Ibnu Kathir yang direngkaskan, yang mengepalai tim untuk ringkaskan kitab tersebut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, dah diterjemahkan pun oleh Pustaka Ibnu Kathir cetakan Indonesia. Beli, baca ringkas. Dia susun cantik, dia susun ayat Quran, dia susun tajuk-tajuk, dia tafsirkan, dia bawa tafsir para sahabat Nabi, utamakan yang tu. Sebab sahabat Nabi orang yang paling faham akan Quran daripada kita. Sahabat Nabi orang yang paling faham tentang agama daripada kita. Dia tahu ayat ini turun sebab apa? Dia tahu untuk siapa ayat ini turun dan apa hukum hakam yang dimanfaatkan daripadanya. Itu kaedah kita nak faham. Itu saya bagi asas saja, asas. Kalau kita nak masuk detail lagi, nak kena tengok ulama, ulama yang bagaimana, satu persatu kitab apa yang kita nak kena tengok terlebih dahulu, itu mungkin memakan masa yang panjang. Cuma asasnya tadi, tuan-tuan dan puan-puan, pilih belajar mana rata cerok pun sekalipun, pergilah mana-mana pun, asas kita nak dengar tuan-tuan dan puan-puan. Bila orang kata orang nak berceramah agama, nak sampaikan agama, mesti ada ayat Al-Quran, mesti ada hadis hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu adalah sumber asas agama bagi umat Islam. Dan kefahaman yang dia bawa daripada Al-Quran dan Sunnah itu hendaklah sesuai dengan petunjuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka lebih faham akan agama, yang mana mereka lebih mulia kedudukan daripada kita. Wallahu a'lam. Jadi saya kira cukup dulu tuan-tuan dan puan-puan setakat ini pada malam ini. Masa pun dah terlebih sedikit. Terlebih terkurang, saya bergurau, terkasar bahasa, saya mohon maaf. Terima kasih dan ucapan tahniah kepada pihak ahli Tuan Kuasa Masjid dan pihak penganjur juga, Ustaz Zaid dan juga Datuk Firdaus, rakan-rakan sekalian. Dan moga-moga kita dipertemukan lagi di masa-masa yang akan datang. Yang paling penting, sama-sama kita manfaatkan kebaikan yang kita peroleh pada malam ini dan sama-sama kita tinggalkan keburukan yang kita dengari pada malam ini. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, menjadikan kita orang yang beramal dan mengampuni kesilapan dan kesalahan kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama yang sampaikan Ustaz kembali. Antara intipatinya untuk menghadapi cabaran yang kita hadapi hari ini ialah dengan ilmu. Apa ilmunya? Ilmu agama. Intipatinya lagi, nak ubah apa pun kita nampak perubahan, mestilah berdasar ilmu, bukan berdasar emosi, bukan berdasar perasaan, mesti berdasar ilmu. Bila berdasar ilmu, itu hidayah. Kalau berdasar perasaan dan emosi, itu adalah nafsu. Jangan kita jadikan Tuhan sebagai nafsu.
Dalam program kurban dalam IG.